Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jelajah Ternak. Hari ini saya main ke salah satu peternak desa yang beralamatkan di Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, sahabatan. Infonya di sini ada indukan yang baru melahirkan pedet simental, cakep. Ini pedeknya lagi nyusu, kebetulan lagi nyusu. Umurnya masih 2 hari ini, sahabat. Belum 2 hari. Wah, ini kalau melihat sekilas kaki-kaki besar, sahabat ternak, tegak dan warnanya putih seperti pakai kaos kaki ini. Unik, ekornya putih, terus di bagian kepala juga putih. Ini pedetnya lagi nyusu dan infonya indukannya ini masih dara atau beranak pertama kalinya, laktasi pertama kali dan mengeluarkan pedet simental berjeniskan kelamin jantan, sahabat ternak. Ini indukannya, kalau indukannya jenisnya lebih ke limusin, warnanya merah marun. Dara, ini dara paling ini kisaran umur 2 tahun lebih, sahabat. Ini pedetnya, kita lihat baik pedetnya. Pedetnya lagi nyusu. Ini ada lendir, bukti kalau indukannya ini baru melahirkan, masih 2 hari, sahabat. Ini biarin, biar nyusu dulu. Habis ini kita lihat setelah nyusu seperti apa pedetannya. Kalau melihat sekilas dari kaki-kaki besar, sahabat ternak, ciri khas dari simental, terus tegak sapi kakinya. Di bagian bawah perut ada warna putih. Ini ambingnya juga belum apa ya, belum besar ya, mungkin salah satunya karena masih dara dan pakannya kurang ini. Itu ada yang punya, itu ibunya lagi sembunyi. Ini ambing susunya kok kecil, kenapa, kita tanya ke yang ngerawat. Kalau di sini ada 3 ekor sapi indukan, sahabat ternak. Ini yang paling jumbo ini sebenarnya. Berarti ini masih dara nih, Pak? Dara. Dara. Beranak 1 kali. Kalau dulu waktu ngawin itu apa, Pak? Kawinnya ini, indukan ini, simental. 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 Simental asli ya. Gitu ya. Gak mental aja nih. Pak Luhung berarti ya, Mas? Pak Luhung. Ini dokter Luhung yang IB simental. Kalau posturnya cakep ini indukannya, panjang. Panjangnya dapat, tingginya juga dapat lah. Kita geser ke yang tengah. Ini yang tengah. Ini babon iki, Pak. Babon. Anak pinten iki? Bundul iki ping 4 paling iki. Oh, iki, Pak. Heeh, iki. Ini sudah beranak 4 kali, sahabat ternak. Dan di sini ada lokal beranak 4 kali juga. Tapi masih jumbo yang sana.
untuk postur emang tinggi sapinya. Beranak pertama langsung keluar si mental jantan dan cakep. Ini pedetnya, wah umur 2 hari nanti. Susune ya Mas, iki ya Mas. Susune, Pak. Nggih, Pak. Eman, Pak. Ini cuma ambingnya harus kurang jumbo ini. Ambingnya kurang besar. Enggak tahu kenapa. Napa keserang PMK kan iki, Pak? Sing pas niko PMK karam ini. Oh, tahu kena. Tahu kena. Oh. Mungkin salah satunya efek PMK. Malah sik nang kono ya. Jadi mungkin ya salah satunya efek dari PMK, susunya gak keluar. Emang rata-rata sapi indukan yang kena PMK itu emang ketika melahirkan ambingnya gak ada, susunya gak ada. Banyak sudah yang mengalami seperti itu, petani-petani di daerah Jember, sahabat ternak. Iya, tengaman dewe kena. Ini mantep. Ini lagi nyusu terus ini pedetnya. Eh,